Alright, assalamualaikum Mamu Handsome Jami Omar. Hari ni Mamu nak buka pasal daripada batu berendam Melaka eh. Sian dia, dah sampai seminggu kot. Sorry lah. Ok, Mamu bawa balik Penang, urus hal kerja, hal family. So hari ni Mamu live balik. Skrin memang sengit lah. Hak tu kita minta maaf, tak boleh nak bawa. So dia hantar dalam tong ni. Nak buang benda apa, lagi tinggi lah. Sekejap. Kotak ni lah. So dia buang dalam. Ngetang ni kita panggil apa tau. Mamu tak tahu nama. Dia pakai company Best Express. Orang kata Best Express ni dulu dia apa epak. Mamu tak sure lah. Mula-mula pasal Best Express ni, sebelumnya ada satu customer dia hantar. Yang ni lah. Eh, customer ni hantar ni dah siap, Mamu dah packing, boleh nak post balik. Masa dia hantar tu sehari je sampai. Tapi yang ni dia hantar dekat-dekat Chinese New Year, dalam 4 hari je. 4 hari ke 5 hari baru sampai kot. So far bekas dah cantik kecuali kat atas ni lah. Okay, atas ni macam berlubang sikit. Mamu terkejut juga apa pakai benda ni. Sebab apa, kalau sebaik mungkin lah, kalau ikut nasihat Mamu eh, kalau ikut nasihat Mamu nak pakai form ni, benda ni kalau kita punch cukup kuat, okay, berkecai. Seelok-eloknya dah bubuh macam ni, bubuh satu kotak lah. Itu paling best lah. Tapi setahu Mamu kamera ni kecil kan, dia bubuh kotak tu dia. Dah, kita buka. Kalau tak salah Mamu eh, item dalam ni Nikon. Alah sayang, Mamu tak buka open. Mamu tak open komen dekat siapa yang bukan non, siapa yang bukan friend list. Minta maaf lah, terlupa. Nanti lain hari lah, malah nak tutup ni. Lain hari nanti Mamu buka. Kita buka tu barang daripada Melaka, Melaka. Putih Melaka. Eh, marah tu orang Melaka tu tengok. So far dan setakat ni lah Mamu selit sikit pasal yang vaksin ke apa kan. Nak beritahu kat apa, Dr. KKM, geng-geng research, tak ada hal pun bila Mamu guna perkataan vaksin ataupun pelebo ke apa kan. Depa tak marah pun, orang biasa pula duk marah lebih-lebih dalam YouTube. Depa memang lepas turn baru tahu result. Kemudian kalau Mamu dah tak ada simptom negatif, Mamu dah, Mamu takkan update dah dalam internet lah. Kalau ada simptom negatif, barulah Mamu update. Simptom yang mungkin teruk tu, mungkin eh, insyaAllah bukan minggu ni lah, dia ada bulan depan. Kalau nak terjadi, kalau tak jadi, alhamdulillah. Okay, kita buka. Packing dia setakat ni, kita bagi makan 100% tu dia. Nak ikut lah, once bagi bag, tak perlu pun sebenarnya benda ni. Okay, back kamera ni dia dah cukup perfect. Dia jatuh pun tak ada isu sebenarnya. Owner dia tengok ni sikit yang tu. Okay, benda ni bagi apa? Ni mesti dia terlupa. So Mamu bawa keluar. Oi. Oh, bukan body kamera sahaja eh. Ini satu, ni dua, ni lens kot. Ni rasanya charger. Kalau Nikon, kalau Mamu minta je baru bagi. Ni body, hak lain tak apa eh. So kita buka satu persatu barang dia. Sorry lah, nanti ada hari Mamu beli microphone. Tengoklah beli microphone yang wireless ke macam mana kan. Kemudian Mamu akan beli tripod barulah untuk buat live, buat video.
Tapi bukan masa terdekat dia lah. Mungkin bulan 3 lah. Ni rasanya charger. Tak mau buka lah. Okay, tak mau buka. Kita buka dia ni dulu. Ni LAN 50mm ke, gemuk macam lah. Time ni siapa yang dalam friendly sampai boleh komen tau. Kalau katakan pada soalan fotografi atau soalan-soalan lain yang nak tanya, apa rasa sesuai, apa boleh tanya-tanya. Kalau tak, WhatsApp dia. Bawa video mamu ada link WhatsApp, apa tanya, siapa mamu jawab. Kalau katakan servis repair kamera, yang apa tak wajib pun nak servis repair dengan mamu. Okey? Apa ada soalan nak tanya, simak soal jawab percuma. Kita niat serka ilmu. Simpel. Betul dah agak mamu. Feel dia di sini dia tak bagi surat cinta. Jadi mamu nak kena rujuk balik mesej dia. Mesej dia panjang gila ada mesej. Kalau orang mesej mamu ni banyak weh. Pening nak tunjuk. Hood tak perlu bagi sebab apa? Rosak, hilang, markah ke, mamu tak ganti dan tak perlu pun. Okey, 50mm. Ni lens full frame eh. Okey, alang-alang mamu review sekali lah. Mamu tak ingat dia keluaran tahun bila, tapi yang pasti insyaAllah dia dah, umur dia dah melebihi 10 tahun. Kalau production dia, sebab apa dia dia tak ada perkataan. Yang tak ada perkataan apa, Sigma, ok. Kat sini ada perkataan DG. Kat sini mamu bagi ilmu fotografi sih, eh. Ok. Selepas tu siapa yang terlepas edisi ni, mamu confirm akan upload dalam YouTube. Hampa mudah cari dalam folder kamera hampa nak belajar apa semua kan. Kemudian mamu juga akan upload dalam page mamu, ok. Page Dr. DSLR Malaysia. Itu Facebook. Okey. Sigma dia ada tulis perkataan DG dengan DC. Yang ni DG. DG maksudnya DG ni full frame. Full frame ni macam mana? Kalau kita pakai Nikon, kita pakai Canon, Sony mamu lupa. Minta maaf. Okey. Nikon dengan Canon, pakailah dekat body mana pun, dia boleh masuk. Simple. Kalau perkataan DG. Tapi kalau perkataan DC, yang tu lain. Kalau DC dekat Nikon, dia boleh pakai dekat mata kamera crop je. Kalau kat Canon, dia ada yang dekat kamera apa yang titik putih tu. Kalau dia ada titik merah, apa tak boleh pakai. Eh, sorry, aku dah terbalik. Minta maaf. Untuk Nikon. Untuk Nikon, full frame ke crop, tak kisah. Untuk DG. Kalau DC, yang tu untuk kamera crop. Kemudian, kalau datang kat Canon. Kat Canon, dia tulis DC. Kalau datang kita kamera full frame, tak boleh pakai. Kita kena pakai kat kamera crop saja. Okay? Kalau ikut fizikal, lens ni cantik. Masa baru dia 1000 lebih. Second dia, dia dah discontinue. Okay, discontinue dalam pasaran dia hanya wujud second hand. Kalau ada nose condition yang motor baru tak pakai, mamu tak sure. Okay, mungkin mamu boleh dapat. Dan biasanya memang model ni made in Japan sahaja. Mamu tak jumpa lagi lah dalam masa 10 tahun ni. Dia ada keluaran daripada negara lain. Dia tak ada. Habis tu, dia ada isu. Kalau siapa-siapa yang hampa pakai, yang ni macam majoriti orang kenal. Masa pakai tu, masa kita fokus, dia bunyi tak-tak-tak-tak, tak-tak-tak-tak. Okay, kadang-kadang dia ada bunyi tu. Kemudian, bila kita pakai F1.4, kita pakai F1.8, tahu kan gambar bokeh dengan blur. Dia punya blur dekat, kita fokus kat sini, tapi dia blur. Dia sharp kat belakang, back focus atau front focus kan. Yang tu insyaAllah, yang tu memang isu normal dia. Selalunya kita pakai F2.8 ke atas baru dia nak okey kan. Kalau terjadi macam tu abang bomai kat mamu, tapi tak guarantee tau, dia kita boleh realignment balik. Cuma nasib 10 biji buat 7 biji berjaya. Sebab mamu manusia kan, bukan Tuhan. Saya nak belek lah ni. So far dekat belakang dah naik fungus. Kita panggil anak lah kecil. Mamu tak payah teropong dekat permukaan. Ada confirm. Kalau ikut physical lens ni lah, macam pernah dibuka sebab kantoi dekat satu skru ni. Cuma kena tengok betul-betul dia punya, dia punya mata perfect dia. Dari segi buka tu, macam hampir tak pernah buka. So far ada fungus. Hits baru naik sedikit saja. Mamu tak tahu pasal apa dia hantar ni. Sebab yang mamu ingat betul-betul body ni dia kata dah jadi gila lah. Gila macam mana tu mamu lupa sebab banyak sangat masalah dia. Sekejap kita tengok.
sebelum Mamu tengok detail body ni, Mamu review ringkas. Okey. Yang ni turn 2021 hampa boleh pakai tau, 50mm 1.8 sorry 1.4. Second hand value dia daripada 500 sampai ke 800. Kalau bawah pada tu atau atas pada tu ada something wrong, bukan tak boleh beli, boleh beli, cuma empecek lah. Okey. Habis tu Nikon D600 untuk turn 2021. Boleh pakai tak boleh pakai? Mamu kata boleh pakai. Sebab apa? Dia value money, dia murah. Tahun 2021 kebanyakan dia daripada harga 2000 dan ke bawah. Murah weh. Kalau harga 2000 lebih pun apa boleh beli. Sebab okey, D600 dengan D610 dia sama, cuma beza dekat sini perkataan. Itu nombor 1. Nombor 2 dalam sistem, bila apa buka dia tulis D600, D610. ISO, aperture, dia punya depth of field, dia punya megapixel, dia punya apa? Performance segala mak nenek lah. Totally sama. Apa yang membezakan dia? Nombor dalam sistem. Kemudian masa mula-mula launching dulu D600, dia ada satu masalah. Masalah dia mungkin bateri dia buah dalam tu, sekejap lagi bangun nak buka. Masalah dia bila kita tangkap gambar bunyi tak-tak-tak kan. Okay, minyak daripada blade, okay, daripada shutter tu, dia akan pergi dekat kita punya sensor, akan jadi bintik-bintik-bintik. So gambar kita jadi tak best lah, terutamanya geng yang main landscape kan. Geng main landscape memang mati lah, tak best lah, jadi bintik-bintik-bintik kan. So yang tu Nikon ada buat recall, pergi buat replacement apa semua. Mamu tak ingat nombor belakang dia yang tu, Mamu hanya ingat D750. So yang tu sahaja yang membezakan. Yang D610 dia tak ada isu dah dot apa tu oil spot kan, minyak-minyak terkena sensor. Yang model D600 siapa kalau dah tukar, okey lah. Kalau tak, siapa tak tukar lagi, yang pemain jumpa Mamu lah. Harga dia jatuh pasal dot tu je. Yang tu padahal kita tukar blade setter weh. Okey. So tak ada isu. Kalau turn 2021 D600 ke D600 ke sama. So nampak gaya Mamu nak kena buka ni. Dan hampa tengok eh, Mamu cakap laju macam biasa, normal alhamdulillah. Cuma non-friend hampa tak boleh komen. Dan Mamu dah tak penat. Oh, bateri dia bawa dalam ni. Geng-geng yang bukan friendly sampai nak komen juga satgi Mamu upload. Okey. Dan ada satu bonus. JMT buat perangai tak habis. So terpaksa Mamu buat satu video baru dekat JMT dan juga netizen, sebab hampa masih tak nampak lagi ke mana hala tuju nak bawa diri, nak selamatkan diri staff ke ataupun kita pengguna kan. Satgi hampa tengok dalam channel YouTube Mamu, Mamu dah upload dah Zamir Omar di Sel TV. Cuma dia belum release. Dia full upload sekali, hampa boleh tengok. Ataupun hampa masuk dalam dalam Facebook group JNT buat hal apa hari ni, mungkin hampa tengok. So move on. Okay lah, baru Mamu nak check lah condition kamera ni. Body physical dia, kita bagi markah 7.5 per 10. Pasal apa? Getah dia tak apa cantik, melekat elok. Habis tu macam bahagian-bahagian besi ni dah terkeluar sikit cah. Yang tu normal lah kan, sebab apa kita pakai. Terkopek sikit-sikit. Okay. So far kamera dia berfungsi elok, cuma dia betul ada masalah tau, elektronik dia problem apa orang alam. Main kat Mamu tak jadi pula kan, owner dia kata blinking-blinking apa orang alam. Sekejap Mamu nak tengok sensor dia. Saya sahaja panjang buka macam ni, ni teknik yang salah, kotak semua masuk. Ni dia hantar mesti sekali check sekali servis kan. Sensor dia ada dot-dot, fungus tak ada. Yang penting ada kotak macam macam habuk macam pasir kan, tu je isu dia. Isu lain Mamu memang kena buka mesej dia, sebab phone yang Mamu tengah guna ni mesej ada dalam tu, jadi Mamu tak boleh tengok lah kan. Mamu kena tutup dulu live ni baru Mamu boleh tengok. Okay, so far hari ni semua tengok je, tak komen mungkin hampa dari tempat raja ke apa. Kalau ada soalan fotografi Mamu ulang balik, hampa nak tanya ni Mamu tutup, Mamu tak jawab dah. Hampa tengok ada nombor WhatsApp Mamu, jangan call, jangan mesej biasa, memang aku tak layan. Okay, hampa WhatsApp saja. Soalan
Normally Mamu akan jawab. Kalau Mamu tak jawab, Mamu tengok dalam folder sesi soal jawab fotografi dalam Facebook Mamu ataupun dalam Dr. DSL Malaysia, Mamu hubur dekat awal je. Mamu tengok, Mamu baca je. Okay? Tak wajib pun sendiri. Alright. Bye-bye. Assalamualaikum.